Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Cuaca juga mempengaruhi setiap aktivitas manusia. Pengaruh cuaca meliputi berbagai bidang, seperti dalam uraian berikut. Yang pertama, bidang pertanian dan perkebunan. Ada jenis tanaman tidak cocok dengan curah hujan yang tinggi, dan ada pula tanaman yang tidak cocok dengan cuaca panas. Contohnya pada tanaman padi. Tanaman padi memerlukan air yang cukup untuk dapat tumbuh subur. Jika padi kekurangan air, maka pertumbuhannya akan terganggu. Jika cuaca terlalu panas, maka akan mengakibatkan kekeringan yang dapat mengakibatkan tanaman padi mati. Cuaca hujan yang terjadi terus-menerus juga tidak menguntungkan bagi bidang pertanian dan perkebunan. Misalnya, tanaman palawija tertentu seperti kacang hijau yang tidak membutuhkan banyak air. Jika tanaman kacang hijau menyerap air terlalu banyak, maka ia akan mati. Yang kedua, pengaruh cuaca pada bidang transportasi. Cuaca, suhu, arah, kecepatan angin, awan, dan kabut dapat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain berpengaruh terhadap jalur penerbangan, cuaca juga dapat mempengaruhi transportasi laut. Jika cuaca buruk, jalur transportasi laut akan terhambat. Yang ketiga, pengaruh cuaca pada bidang telekomunikasi. Cuaca yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada alat komunikasi. Misalnya saat kondisi hujan, sinyal jaringan internet akan menjadi lemah. Yang keempat, bidang pariwisata. Faktor cuaca dan iklim dapat berpengaruh terhadap bidang pariwisata. Jika cuaca cerah, akan banyak pengunjung yang datang. Jika cuaca hujan atau buruk, maka pengunjung akan sepi. Cuaca buruk juga akan membahayakan pengunjung yang datang ke tempat wisata. Yang kelima, bidang industri. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca, khususnya industri yang membutuhkan panas matahari, antara lain industri pembuatan genteng, batu bata, dan kerupuk. Aktivitas produksi dapat terganggu karena cuaca yang buruk. Yang keenam, bidang sosial budaya. Cuaca di suatu tempat sangat mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Penduduk yang tinggal di daerah dingin akan cenderung berpakaian tebal. Di daerah pegunungan, atap rumah penduduk dibuat rendah untuk mengurangi terpaan angin dan udara dingin. Di daerah pantai, atap rumah penduduk cenderung lebih tinggi agar tidak terlalu panas karena cuaca di daerah pantai relatif panas. Nah, anak-anak, itu tadi adalah uraian tentang pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.